Daging rebus kepiting oli ngakar bos. Ya, alatnya. Ujungnya bos, ujung dari besi ini ditekuk sedikit lah. Buat menarik, menarik kepiting dari dalam lubang. Tarik perketek, anjung ninja bak dikep-krep, nganggo tangan. Panjangnya besinya kurang lebih lah 70 cm. Nah ini ujung ininya buat pegangan dikasih itu kayu atau bambu lah yang kecil supaya enak tuh nariknya nggak licin. Hari ini mau mencari kepiting bosku, mau mencari kepiting yang bersarang di lubang bosku. Cuman itu tadi di depan sana kita memasukin alat ini ke lubang, nggak ada kepitingnya bosku. Mudah-mudahan nanti kita ke depan sana mencari kepitingnya, kita memperoleh hasil bosku ya. Anginnya besar bosku di sini, posisinya hanya lagi besar. Nah ini sungai, sungainya bosku. Ini sungainya lumayan dalam bosku, walaupun sungainya nggak lebar tapi ini lumayan dalam. Nanti kita mencari kepitingnya di aliran sungai yang ditumbuhi pohon mangrove. Mudah-mudahan nanti ada kepiting yang bersarang di lubang. Oke bosku ya, jangan kemana-mana, tetap tonton terus video yang saya tayangkan.
Cukup. Ada lubang ini. Mudah-mudahan ada kepingnya, Bos. Cukup. Ada kepitingnya, Bos. Ada kepitingnya, Bos. Aish. Cuma lubangnya sempit, ada kepitingnya. Ada kepitingnya, Bos. Cuma lubangnya sempit, Bos. Nah ini, Bos. Ada kepitingnya. Yut, alhamdulillah, oleh rezeki. Nah ini, Bos. Alhamdulillah, hirup lagi. Nah, Bos. Dapat kepiting. Alhamdulillah. Kita dapat satu, Bosku. Pakai ini alatnya kayak gini, Bos. Ini namanya, kata orang losarinya, kakar. Alhamdulillah ini, Bos. Dapat kepiting satu. Oke. Oke, Bosku, dapat kepiting satu. Alhamdulillah, hirobil amin. Taruh di mana ya? Nah, Bos, masukkan aja. Kepitingnya. Besar, Bos. Alhamdulillah, Bos. Dapat satu. Ya Allah, Gusti. Buyut, alhamdulillah. Udah kita ikat. Takut lari, Bosku. Enggak diikat pakai tali, Bosku. Enggak bawa tali. Udah langsung masukkan saja ke sini, Bosku. Alhamdulillah, Bosku. Oleh kepiting. Aduh, muter-muter lamun kake, Bos. Lamun kake. Biasanya di sini banyak kepitingnya, Bos. Di itu di bawah-bawah akar-akar pohon mangrove tuh. Biasanya lo kepiting itu bersarang di bawah-bawah akar pohon mangrove. Cuman tadi kita ngoleti, Bos, sing awit bang sebelah kulonku. Mene oroli-oli tembe ning kene, Bosku. Tuh lubangnya. Lubangnya di situ. Alhamdulillah kita oli, Bos. Oli kepiting siji. Tapi lumayan lah. Siji ge rezeki ya, Bos ya. Kita perlu kita syukuri. Oke, alhamdulillah, Bos. Kita nanti ngapain ya? Mau dimasak di sini atau gimana? Lah. Masak di sini juga nggak apa-apa ya. Oke, Bos. Yut. Melu anuk buyut, melu liren. Aja diganggu. Alhamdulillah, Bos. Enggak ya kopi, Bos. Kita mau rebus kepiting, Bos. Sambil bikin kopi. Ayo gaya kopi, Bos. Kopi ini harapan direbus dan oven
Oh, bidingnya wis direbus, Bos. Alhamdulillahirabbil alamin, Gusti. Pangeran. Nunggu kopi dingin, Bos. Buyut. Melu merebus kepiting. Melu liren masih di kangku. Alhamdulillahirabbil alamin, Bosku. Kita harus bersyukur, Bosku. Banyak-banyak bersyukur. Walaupun kita hasil lagi, Bos. Ora akeh, cuma hasil siji, kita harus bersyukur, Bosku. Mateng ke, Bos? Mateng. Hey, Bos. Mangan, Bos, piting. Lontong. Pakai kakinya, Bos. Ini sapitnya, Bos. Ini sapitnya tuh. Keras, Bos, sapitnya. Dagingnya, Bos. Nggak dikasih garam, cuma nyucinya, Bos, pakai itu, pakai air laut dari payau, jadi enak. Nggak diberi garam juga enak. Keras, Bos. Sapi satunya, Bos. Tuh, sapi satunya.
Keras. Nos. Yot, malamang yot, ito yung tangguk. Sudah habis bos, alhamdulillah, rabbal amin. Mana kepiting bos? Ngopi. Oke bos, kepiting sudah saya rebus oleh ngakar Miki, wis tak rebus kepitingnya bos, wis dipangan. Oke, persiapan arep balik kepiting musim tok, jadi arep balik bos. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke bos, kita mau pulang bosku. Kalau video ini kurang baik Gus, atau video ini ada kata-kata yang kurang enak atau kurang sesuai, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan video ini bosku bisa menghibur dan bisa mengingatkan buat bosku semua, barangkali bosku semua yang hidupnya di desa terpencil di tepi pantai atau di area pesisir, biar bisa mengenang adanya video saya ini. Dan sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bosku like, subscribe, juga share agar teman-teman yang belum melihat konten saya bisa melihat. Oke bosku, bye bye, kita mau pulang bos, mau balik ya. Kopi dingin oli siji, tapi alhamdulillah habis tek rebus tek pangan bosku. Ya kita mau pulang.